Alhamdulillah. Antusias. Mohon. Uji coba kereta api Garut. Mantap. Jurusan Cimacu Garut. Sukses. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke. Atunun Pak Gus. Sama-sama. Sukses lanjut. Teras. Kanggo tugas nak. Alhamdulillah, Kak Ipan. Lagi liputan juga. Iya, alhamdulillah. Siap. Ini tadi kita apa? Pak Haji kesana kemari pakai tiket nggak sih? Enggak, Pak. Pakai. Oh, pakai. Pakai. Karena tiketnya khusus sangat terbatas. Terima kasih Kak Haji. Iya, terima kasih Kak Ipan sebenarnya Kak ya. Tapi kalau Haji kakak kelas, saya mau naik ke sana lagi nggak? Enggak. Tadi pagi udah. Oh, udah. Iya. Sampai Cibatu balik lagi ke sini. Bapak. Terbang di eko tilu. Tenak dia dia. Iya nah. Kertemut. Mau nanti Bapak diantos tadi ke mana cita sama gara-gara di retas diantuk gitu. Kapal ini aja. Oh, mangga-mangga Bapak atur nuhun. Aya kiki di ditu geuda. Aya di ditu di eko genep tadi teh. Wah, luar biasa antusias warga Garut. Mantap. Coba pada berikutnya. Trio bersama keluarganya, barusan tadi juga saya ketemu dengan Pak Ade. Dan inilah akhir dari perjalanan kereta api jalur Cibatu Garut melakukan uji coba untuk KLB tujuan Garut Pasar Senen. Tapi di uji cobanya hanya sampai Cibatu dan Garut saja. Alhamdulillah, kesempatan yang luar biasa saya mendapatkan yang istimewa. Banyak mantap. Oh, mantap ini. Ini bersama kang siapa nih? Kang Yasir dari Kang Yasir RFCD Cianjur. Mantap, Cianjur jauh-jauh datang ke sini. Luar biasa ya. Hanya untuk mengabadikan momen. Terima kasih atas sama-sama partisipasinya Kang. Okay. Sukses selalu, jangan lupa subscribe Agile Health Fans Channel. Oke. Okay. Dari kita dari Garut Trail Fans ya. Saya memakai resmi mah tadi. Saya orang temu asli ya. Bawa ya dari alat persiapan akan diberangkatkan menuju stasiun Cibatu kembali dan akan langsung berangkat menuju di poin. Oke, ternyata saya nggak nyangka di sini ketemu dengan Kang Haji. Septian Adi ya, garap. Ya, kalau garap itu Garut Trail Fans. Oke, okay, yeah. Mantap. Ya nggak nyangka saya banyak ketemu dengan subscriber saya di Garut ya. Mantap. Mantap lah pokoknya kita sambil ngevlog. Tadi udah gimana nyoba? Boleh. Nah, tidak sangka di sini ketemu dengan siapa Kang Yasin ya. Dari RFC Anjur. Ya, Kang Ahmad ada Kang Mukti juga ya di Garut ya. RF. Aduh. Saya teh pengen ketemu lagi ke kanting bareng. Nah, mantap nih. Ada salam nih dari Kang Yasin nih. Ya, Kang Yusril saya di sini. Siap kalau YouTube sama keluarga. Oke. Tapi saya bawa alat-alat. Mantap. Jauh-jauh dari Cianjur, mantap. Terima kasih. Sangat antusias banget. Nah, dari Cianjur saja datang, kenapa dari Garut gak ada yang ada di sini? Ah, yang salah iya, sama Cianjur. Jangan lupa Kang bawa tauco-nya dari Cianjur. Siap, siap. Terima kasih Kang Yasin, sukses selalu buat itunya, ya, padannya. Itu tinggal sinyal lah, mestinya angkat. Luar biasa sekali momen yang sangat istimewa. Tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata apalagi selain kata alhamdulillah. Di sini Albian tengikutnya. Ikut. Hah? Ikut yang kareta? Maksud? Hah? Tadi baru saya berangkat pergi deh. Pasti tanggalan. Apa orang dalam portal? Orang di Cianjur. Nah, ini sambutan warganya sangat antusias ya. Antusias masyarakat Garut di sini sangat luar biasa sekali partisipasinya.
sampai masyarakat yang belanja di pasar pun ya sekitar Garut pun, wah mereka ingin menyaksikan dulu bagaimana. Alhamdulillah ini lahir dari segalanya perjalanan dari pagi tadi pukul 9, sekarang sudah pukul 11:30. Kereta api sudah diberangkatkan kembali menuju stasiun berikutnya, stasiun Cibatu. Mantap. Di alhamdulillah sudah sampai kembali di stasiun Garut dengan selamat. Nah, masih bersama Kang Yasin di sini. Siap. Terima kasih Kang Yasin sudah berkunjung ke Garut. Ya. Oke, saya nanti. Kalau Kota Pangrango, Dodo, ya. Pokoknya kalau Pangrango Sukabumi jalan deh, kanan itu siap. Ya, kalau Pangrango jalan lagi ke sana nanti. Sekarang info saya kan memang spesialis double track gitu ya, mantau terus. Emang saya kan di Parung Kuda ya, emang asli Cianjur tapi diam di Parung Kuda. Dan sekarang jembatan Cigombong lagi dikerjain, terus sudah tersambung dari Bogor sebentar lagi juga. Katanya. Mudah-mudahan segera lah. Dari Parung Kuda. Cianjur, asli Cianjur. Oh, kan gawe di Parung Kuda. Parung Kuda. Warga bahala gawe di Parung Kuda Sukabumi. Di mana? Cibadak. Oh, dekat Parung Kuda atau dekat Cibadak? Oh, gitu. Cibadak. Di kerja di mana? Abdi kerja di toko dirinya teh. Apa nama? Toko sepatu. Ayo. Siap, siap. Oh, pernah di Cibadak? Oh, pernah. 2 tahun dulu. Oh, hey, orang Garut kan itu. Asli. Membara. Alhamdulillah, ya ini akhir dari segalanya. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian telah mengikuti channel ini dari awal sampai sekarang. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa subscribe. Oke, Yasin DRQ dan Yasin Asyidosyar. Ya, sok, udah patut tahu lah. Yasin apa? Yasin DRQ yang terbaru. DRQ yang terbaru, ya. Pokoknya khusus kereta api. Khusus kereta api. Dan subscribe juga Aji Rail Fans. Aji Rail Fans, siap. Nanti saya subscribe. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, seputar informasi mengenai perkereta apian, jadwal keberangkatan hanya dari PT KAI soal itu palsu, alias hoax. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.